Meski disebut sebagai negara yang jorok, namun banyak wisatawan yang berlibur ke India. Di India terdapat salah satu objek wisata yang terkenal, yakni Taj Mahal. Para wisatawan itu pun kerap melihat tumpukan-tumpukan sampah di jalanan, aliran sungai yang tercemar, orang-orang bebas meludah di pinggir jalan. Beruntung, kita berada di negara yang orang-orangnya sangat peduli lingkungan, tidak suka buang sampah dan meludah sembarangan. Negeri yang terkenal dengan industri perfilman Bollywood ini merupakan negara yang dikenal unik. Memiliki budaya tradisional yang masih kuat terjaga hingga saat ini, sekaligus digempur budaya barat yang makin menampakkan diri di setiap aspek kehidupan warga. Menampilkan modernitas dan kemajuan di satu sisi, tetapi sekaligus mengisyaratkan kemiskinan di sisi lain. Itulah dua wajah India yang selalu tampak di mata orang asing. India adalah salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Negara itu memiliki populasi penduduk terbesar kedua di dunia. Tetapi India juga menghadapi permasalahan pelik seperti tingkat kematian yang tinggi. Statistik negara ini dalam berbagai bidang cukup mengejutkan. New Delhi adalah ibu kota sekaligus pusat birokrasi India. Kota ini disebut-sebut kalah gemerlap jika dibandingkan dengan Mumbai, kota pariwisata sekaligus pusatnya industri perfilman Bollywood. Tetapi itu tak menjadikan Delhi sebagai kota yang sepi penduduk. Kota itu termasuk kota terpadat di India. Tingkat kepemilikan kendaraan bermotor di negara ini sangat tinggi. Itu sebabnya, sangat sulit untuk tidak mendengar suara klakson. Dan juga menyebabkan udara di New Delhi jadi sangat kotor. Udara New Delhi adalah yang paling tercemar di dunia. World Health Organization menemukan bukti bahwa tingkat partikulat, partikel halus yang menandakan adanya polusi udara, di New Delhi adalah 2,5 mikrometer. Partikulat 2,5 mikrometer atau kurang berarti tingkat polusinya sudah mencapai tingkat yang berbahaya. Di sisi lain, mungkin tidak banyak yang tahu dengan fakta yang satu ini dari negara India. Siapa sangka kalau penduduk negara yang mayoritas penduduknya beragama Hindu ini merupakan konsumen whisky terbesar di dunia. Jumlah whisky yang dikonsumsi oleh warga India bahkan lebih besar daripada negara-negara Eropa dan Amerika. Padahal kedua benua tersebut terkenal dengan budaya mereka yang gemar mengonsumsi minuman keras. Street food dengan cara pembuatan yang terkenal jorok, lingkungan yang kotor, dengan sungai-sungai yang tercemar. Lantas apa yang membuat mereka terkenal jorok dan tidak peduli terhadap lingkungan? Hal ini karena orang India berpikir bahwa fasilitas umum adalah tanggung jawab orang lain, khususnya pemerintah. Jadi walaupun sampah menumpuk, bisa jadi karena itu memang dibiarkan begitu saja. Fakta umum yang tidak asing dari gaya hidup orang India, di mana mereka cenderung tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya, meskipun itu berada di sekitaran pelataran rumahnya sendiri. Karenanya, sudah menjadi rahasia umum bahwa masyarakat India yang mayoritas beragama Hindu mengenal kasta dalam hidupnya. Karena norma sosial itu, orang-orang yang merasa punya kelas lebih tinggi cenderung tidak mau mengerjakan kerjaan yang identik dengan kaum dari strata di bawahnya.